Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Yak Murasen. Yak Murasen Imzayan dari Bnu Abelwedi adalah gubernur Tlemcen di bawah Almohad. Ia mewarisi kepemimpinan keluarga dari saudaranya pada tahun 1235. Ketika kerajaan Almohad mulai runtuh, pada tahun 1235 Yak Murasen mendeklarasikan kemerdekaannya. Kota Tlemcen menjadi ibu kota salah satu dari tiga negara penerus, yang diperintah selama berabad-abad oleh Sultan Ziyanid berturut-turut. Benderanya berbentuk bulan sabit putih yang mengarah ke atas di bidang biru. Kerajaan ini mencakup wilayah yang kurang subur di Tel Atlas. Penduduknya mencakup sebagian kecil petani dan penduduk desa yang menetap, dan mayoritas penggembala nomaden. Yak Murasen mampu mempertahankan kendali atas kelompok Berber saingannya, dan ketika dihadapkan dengan ancaman luar dari Marinid, dia membentuk aliansi dengan Sultan Granada dan Raja Castilia, Alfonso X. Menurut Ibnu Khaldun, dialah yang pria paling berani, paling ditakuti dan terhormat dari keluarga, Abdelawadi. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan kepentingan rakyatnya, mempertahankan pengaruh kerajaan dan mengatur administrasi negara lebih baik daripada dia. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Tlemcen Zayanid meluas hingga wilayah barat laut Aljazair saat ini. Dia berasal dari suku Zenata Berber. Ia mendirikan negara Zayanid pada tahun 1235, dan berperang dengan kekhalifahan Almohad hingga tahun 1248. Ia berhasil dalam kampanye militernya melawan Marinid dan suku Arab Makil. Gubernur Ceuta, Abou El Hasan Ben Hellas, telah memberontak melawan Almohad dan mengakui kedaulatan Yak Murasen. Setelah itu penguasa Almohad memutuskan untuk berbaris melawan Tlemcen tetapi dikalahkan oleh Yak Murasen. Ketika Khalifah Almohad bergerak melawannya, Yak Murasen mengalahkannya dalam pertempuran Oujda. Pada tahun 1248 kaum Almohad bergabung dengan kaum Marinid yang baru saja tunduk kepada Khalifah Almohad, mengepung benteng tempat tinggal Yak Murasen Imzian. Khalifah Almohad Abu Al-Hasan As-Said Al-Mutadi telah mendirikan kemah dan mengundang Yak Murasen untuk tunduk padanya dan mengakui dia sebagai tuannya. Yak Murasen menolak undangan ini dan Khalifah Almohad bergerak melawannya. Khalifah Almohad disergap dan dikalahkan oleh Yak Murasen. Khalifah Almohad dibunuh. Kepala Khalifah Almohad diambil dan diperintahkan untuk diperlihatkan kepada ibunya. Ibnu Khaldun menyebutkan anekdot tentang dirinya. Jadi Agom Racen mendengar ahli silsilah yang menelusuri keturunannya dari Muhammad. Dia mengomentari klaim ini dalam bahasa Berber setempat dan mengatakan ini. Jika benar, maka akan bermanfaat bagi kita di hadapan Tuhan, tapi, di dunia ini, kesuksesan kita hanya bergantung pada pedang kita. Ketika seorang arsitek ingin menuliskan namanya pada menara yang dibangunnya, Yak Murasen menjawab dalam dialek Senati-nya, Tuhan yang tahu. Sebelum kematiannya ia menginstruksikan putra dan pewarisnya Utsman untuk tetap bertahan melawan kerajaan Marinid, tetapi memperluas wilayah Hafsid jika memungkinkan. Di bawah kepemimpinan Yak Murasen, dan kemudian di bawah Abu Hamu II, kerajaan menerapkan kebijakan ekspansif, mendorong ke arah Fes di barat dan ke lembah Chelif dan Bejaya di timur. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.